Hai, anda bersama saya Jovinia Jim dalam Rentas edisi Negeri di Bawah Bayu. Kali ini rentas dibawakan khas dari Pusat Konservasi Beruang Madu Borneo atau dikenali sebagai Bornean Sunbear Conservation Centre. Untuk segmen yang pertama ini, ikuti pengalaman saya sendiri sebagai sukarelawan di BSBCC. Helictus malayanus, itulah nama saintifik bagi Bornean Sunbear atau beruang madu. Fauna ini amat meminati madu, sebab itulah ia dikenali sebagai beruang madu. Beruang dalam keluarga Ursidae ini merupakan beruang yang terkecil di antara 8 spesies beruang di dunia dan kebanyakannya terdapat di hutan hujan tropika Asia Tenggara. Ironinya, dalam 3 dekad ini, populasi beruang madu menurun sehingga 30%. Konflik ini berlaku apabila haiwan ini kehilangan habitat akibat pembukaan tanah, ditangkap oleh komuniti untuk dipelihara secara haram dan dibunuh bagi mendapatkan organ yang berfungsi sebagai ubat tradisional untuk diperdagangkan. Untuk memahami dan mengenali lebih dekat haiwan yang sedang diancam kepunahan ini, peluang menjadi sukarelawan di Pusat Konservasi Beruang Madu atau BSBCC ini tidak saya lepaskan. Setibanya di sini, saya disambut oleh pengasas pusat ini yang juga merangkap Ketua Pegawai Eksekutif BSBCC, Wong Siuti. Bornean Sunbear Conservation Centre. Mari kita masuk. Ya. Sebelum memulakan tugasan, saya perlu memakai pakaian seragam pusat ini. Yang ini sesuai. Bersama pengunjung yang datang ke sini, saya turut berkesempatan mendengar taklimat mengenai kehidupan beruang madu yang terdapat di BSBCC. Menurut Wong, tugas sebagai seorang sukarelawan agak memenatkan kerana memerlukan kekuatan fizikal. Saya bukan sahaja sedia menyahut cabaran ini, malah merasa lebih teruja dan tidak sabar untuk melakukan tugasan sebagai sukarelawan di Pusat Pemuliharaan Beruang Madu ini. Yang volunteer yang datang, yang akan datang. Tugasan saya bermula apabila saya bertemu David Tair, salah seorang petugas di sini. Okey, tugas yang pertama ada banyak. Salah satunya adalah yang pertama kita akan menyediakan makanan untuk beruang. Yang kedua, kita akan membersih kandang. Okay. Dan yang ketiga, kita akan buat arrangement untuk mereka. Arrangement. Permainan. Beginilah rutin harian di sini. Setiap pagi, pembekal akan menghantar buah-buahan seperti pisang dan kelapa ke BSBCC. Tugasan pertama saya adalah menolong petugas di sini menyimpan bekalan makanan untuk beruang madu. Okey, sambut. Sekarang kita akan pergi ke dalam bee house untuk menyediakan makanan. Inilah peluang yang saya tunggu untuk masuk ke rumah beruang. Terlebih dahulu, David menunjukkan stor simpanan makanan beruang dan ruang bekerja sukarelawan. Menurut David, kebiasaannya beruang madu di sini diberi makan pada waktu pagi, tengah hari dan petang. Selalunya menu makanan pada waktu pagi ialah bubur nasi. Penyediaan makanan beruang ini tidaklah rumit. Yang penting, sukatan bahan adalah betul. Bubur yang telah masak perlu dibiarkan sejuk sebelum diberikan kepada beruang madu. Memang cukup sejuk, tidak ada apa-apa.
wabah panas lagi, memang sesuai sudah untuk dimakan. David, bagaimana sudah nih? Kalau sesuai apa sudah? David memberi panduan mengenai sukatan bubur untuk beruang. Ini untuk jantan. Jantan kita sediakan 2 scoop. 2 scoop. 2 scoop penuh. Sukatan untuk beruang jantan 2 scoop. 2 scoop. Dan beruang betina 1 scoop. 1 scoop. Saya mula menimbang bubur. 2 scoop bersamaan 2 kilo dan 1 scoop bersamaan 1 kilo. Bubur yang siap diisi dalam bekas disertakan dengan kepingan daun pisang. Apa fungsinya daun pisang ini? Okay. Saya cuba mencari jawapannya. Bagi makan beruang. Di sangkar beruang, bubur nasi diletakkan di atas daun pisang yang digunakan sebagai pengalas. Lihatlah bagaimana beruang ini menjamah sarapan pagi. Tengah makan daun pisang yang kita bagi tadi. Tapi dia telan. Dia terus telan makan. Rupa-rupanya daun pisang bukan sahaja sebagai pengalas, malah turut dikunyah sebagai pencuci mulut. Barulah saya tahu fungsi daun pisang ini. Setiap ekor beruang ada nama masing-masing. David memperkenalkan beruang-beruang ini kepada saya. Yang tengah makan ini dia jantan. Nama dia Julani. Ini Julani. So, yang di atas sana itu si Rungus. Yang suka ini nama dia Manis. Manis. Mereka bagi nama dia Manis sebab bila lepas dia makan, dia selalu akan buat satu gaya seperti ladies. Macam gini. Macam ni. Dia akan di sini dan pandang kita dengan keadaan itu. Jadi itulah kita. Sehingga kini BSBCC sudah pun mempunyai 33 ekor beruang madu. Dan untuk segmen yang seterusnya ini, kita akan mengenali dengan lebih dekat lagi tentang beruang madu dan bagaimana BSBCC bertindak sebagai pusat konservasi bagi spesies yang terancam ini. Selepas makan, beruang-beruang ini akan dilepaskan keluar ke dalam hutan. Tadi kita sudah bagi makan beruang, jadi sekarang ini kita mau tengok macam mana beruang madu dilepaskan ke dalam hutan. Mari. Pintu nombor 2 mula dibuka. Beberapa ekor beruang mulai keluar. Lin Mei, seorang lagi petugas di sini membawa saya melihat telatah beruang dari luar pagar. Kelihatan beruang bernama Mary sedang menggali tanah. Beruang madu memang mempunyai deria bau yang sangat kuat. Tadi beruang madu Mary tengah bermain di sini menggali. Aktiviti pertama apabila dia keluar, dia menggali tanah sebab mahu mencari anai-anai. Mungkin anai-anai tidak ada, sekarang Mary sudah naik ke atas cari tempat lain pula. Saya kemudiannya kembali bersama David untuk aktiviti seterusnya. Beberapa sangkar yang telah kosong perlu dibersihkan sebelum beruang kembali dari hutan. Inilah tugasan saya seterusnya, membersihkan sangkar. Menurut David, sepit berwarna putih ini menandakan sangkar ini selamat untuk dimasuki dan dibersihkan. Jangan risau, oleh kerana beruang madu ini hanya memakan buah-buahan dan sayur-sayuran, jadi najisnya tidaklah berbau busuk. Setiap sudut harus disapu dan dicuci sehingga bersih. Kerja sukarelawan ini bukan sahaja menjaga ataupun melindungi beruang madu, tetapi kerja ini adalah senaman bagus untuk semua orang yang jarang bersenam. Saya tertarik dengan bakul besar yang melekat di dinding sangkar.
muka yang pendek sekali, tempat tidur. Tempat tidur. Dia akan mulai memanjat dari sini, tempat ini, terus dia melintas sini dan kadang dia bergayut ke atas ini, lepas itu baru melintas. Hos bomba terpakai ini adalah tempat untuk beruang, bergayut dan berehat. Tadi cakap tempat air dan juga tempat dia mandi kan? David membuat demonstrasi cara beruang mandi. Rasakan badan. Oh, macam-macam. Kadang dia selak sekali, saya pernah lepak, dia macam orang yang cuci sekali. Dia akan berdam sekali begini dan... Keselamatan diutamakan dan dipraktikkan sebelum dan selepas meninggalkan sangkar ini untuk mengelak sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Sepit biru menandakan sangkar sudah pun dicuci. Selesai tugasan ini, saya terus sahaja membantu Lin Mei untuk menyediakan makanan tengah hari pula. Selalunya, menu makanan untuk tengah hari adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Beruang madu gemar memakan buah-buahan manis seperti pisang, tembikai, buah salak, nenas, jagung, kelapa dan buah-buahan bermusim seperti durian, rambutan, tarap dan sebagainya. Lin Mei memberi peluang kepada saya untuk memilih tiga jenis buah. Ya, fruit A kamu boleh buat tembikai. Tembikai. Okay. Then fruit B. Okay, untuk fruit B, salad lah. Ya, salad. Okay. Salad. And then untuk sayur pun kena ada dua jenis. Satu ialah sweet potato. Satu ialah jagung. Sweet potato ataupun kentang manis. Dan juga jagung. Buah-buahan yang dipilih mesti direkodkan mengikut jumlah timbangan yang telah dijadualkan. Pisang ni dia ada sebut tu. Jadi kita kena pastikan dia bersih. Ya. Dan lepas tu boleh potong. Sebelum dibersihkan, pisang ini juga mesti ditimbang mengikut keperluan. Okey, cukup 6 kilo cukup. Jadi kalau manusia yang cuci pisang ni untuk dibuat goreng pisang. Tapi hari ini saya cuci pisang ini untuk bagi makan beruang madu. Sekarang ya. Saya juga kagum melihat Yaiki, seorang sukarelawan dari Amsterdam. Begitu pantas melaksanakan tugasan di sini. Apa yang membuatkan Yaiki sanggup datang beribu batu ke sini? It interested me very much because he's also doing research. It's not only taking care of the animals, but also doing research about the bears and that was something that really interested me. Saya berharap ramai warga tempatan kita yang sanggup memberi sumbangan tenaga untuk kerja-kerja sukarelawan ini. Kerja kena cepat ya, dan cepat. Pisang yang telah dibersihkan mesti dipotong kecil. Tadi kita suruh cuci, sekarang kita potong supaya semua beruang madu ini dapat makan dengan sama rata. Selain buah-buahan, beruang madu juga turut meminati ubi manis atau keledek dan telur rebus. Ubi yang dipotong kecil perlu direbus. Selain ubi, telur juga turut direbus. Buah salak untuk beruang ditimbang mengikut sukatan. Buah seterusnya ialah tembikai. Nampaknya telur yang direbus telah pun masak. Semua buah-buahan yang siap pula dikumpul untuk ditimbang dan diagihkan mengikut zon. Sekarang ini kita akan campurkan buah A dengan B itu tadi untuk mendapat sukatan 2 kg. Semua buah-buahan yang siap disediakan disimpan sementara di dalam stor. Keledek pun dah siap direbus. Oh, sebab ni lah beruang madu suka makan sebab dia punya haruman bau lupa. Cuma-cuma makan. Seterusnya adalah masa untuk memberi makan kepada beruang madu di dalam hutan.
Wong, saya Lin Mei dan David membawa bekas berisi buah-buahan memasuki hutan. Di atas pelantar, pelancong-pelancong sedang menanti. Kami mula membaling buah-buahan ke dalam hutan berpagar. Beberapa ekor beruang cuba mencari buah-buahan seperti di habitat asalnya. Menurut Wong, semua 33 ekor beruang yang ada di pusat ini pernah melalui detik hitam apabila dipelihara oleh komuniti dengan cara yang menyedihkan. Beruang-beruang ini kemudiannya telah dirampas dari komuniti dan diselamatkan oleh penguasa Jabatan Hidupan Liar sebelum ditempatkan di pusat ini untuk proses pemulihan. Untuk mendapatkan satu ekor bayi beruang, pemburu itu mesti mau bunuh itu ibunya supaya boleh dapat. Kalau tidak, kan ibu beruang itu akan mentahan ganas sampai mempertahankan anak dia supaya supaya tidak dapat ditangkap oleh orang. So, kebanyakan beruang yang kita dapat di pusat ini semua satu anak yatim. Mamanya mesti dibunuh. Ya. Dan lepas tu mereka survive. Mereka dibesarkan di rumah orang dan kebanyakan ada beberapa ekor yang kita dapat itu di dalam keadaan yang teruk, kekurangan makanan, kekurangan zat. Mereka tidak dibesar ataupun tidak tumbuh dengan sempurna. Itu semua masalah-masalah yang kita kena mengatasi dalam setiap hari. Anak beruang memang comel sewaktu kecil, tapi bila dewasa, beruang yang dipelihara akan menjadi agresif kerana itulah sifat semula jadi haiwan liar ini. Situasi ini menyebabkan komuniti yang memeliharanya bertindak di luar batas kemanusiaan. Itu si Kuamut. So Kuamut kita dapat dia 2-3 tahun yang dulu. So bila kita dapat dia itu, dia dipelihara orang dan tuan punya orang itu dia ikatkan satu lantai besi yang begitu tebal di telinga dia, bukan di lehernya, dan dengan satu padlock, dengan satu lock lah yang besar, terkunci. Ya, terkunci Langga. Dan oleh kerana dia sudah besar dan sudah jadi garang, dan itu tuan punya itu, mereka tidak, dia tidak dapat lagi untuk kasih bukakan. So itu leher pun jadi semakin kecil, makin kecil kerana dia makin besar, makin besar sampai dia tertubuh daripada lantai itu. So kalau kita tidak selamatkan dia pada masa itu, kalau saya ingat, kalau kita lambat 2 minggu macam itu kan, dia memang akan mati. Haiwan juga punya hati dan perasaan. Cuma haiwan-haiwan ini tidak boleh bersuara atau menyampaikan isi hati. Misi saya mau bercakap untuk binatang-binatang yang tidak berbuah ataupun tidak bercakap dalam bahasa manusia. Ya, so harap-harap orang ramai akan tahu bahawa beruang ni dilindungi oleh undang-undang. Di sebelah petang pula, saya dibawa ke pinggir hutan untuk mengumpul rumput menjalar yang akan digunakan untuk aktiviti permainan beruang madu. Di kawasan pinggir hutan inilah Wong menyimpan hasrat untuk mendapatkan dana bagi dibangunkan sebagai kawasan beruang madu fasa 2. Harap-harap kita boleh dapat cari dana dan harap-harap ada orang ramai yang boleh sokong kita dan supaya kita boleh dapatkan dana ini, duit ini dan membangunkan kawasan ini untuk beruang kita. Rumput menjalar yang dikumpul dibawa masuk ke dalam rumah beruang. David membantu saya untuk membentuk rumput seperti sarang. 2 biji pisang diletakkan di tengahnya dan kemudian serbuk lada atau rempah ditabur sebelum rumput dibentuk menjadi sarang bola dan diikat dengan tali. Rumput berbola mula dibaling ke dalam sangkar. Dengan pantas beruang mencapai dan merungkai sarang berbola sebelum menikmati habuan yang diperolehi. Saya pula semakin seronok dengan aktiviti ini. Lewat petang, kelihatan beberapa ekor beruang mula kembali ke sangkar melalui pintu yang dibuka.
David meletakkan madu di jeriji pintu sangkar. Beruang yang memang meminati madu mula menjilat dengan lidahnya yang boleh mencecah 25 cm panjang. Wah, panjangnya. Beruang madu boleh mencapai ketinggian antara 120 hingga 150 cm. Berat beruang jantan pula antara 30 hingga 70 kg berbanding beruang betina seberat 20 hingga 45 kg. Bulu beruang madu pendek dan licin. Kukunya pula berbentuk sabit dan memiliki tapak tangan yang besar. Ini memudahkan beruang untuk mencengkam dan memanjat pokok. Sebagai pusat konservasi yang kini berusaha menjaga dan memelihara 22 ekor beruang betina dan 11 ekor beruang jantan, BSBCC telah mengambil tindakan yang wajar dengan membuka ruang dan menggalakkan orang ramai memahami dan menyedari kepentingan menjaga dan menghargai spesies yang semakin terancam ini. Tugas sebagai sukarelawan untuk haiwan liar ini telah memberi peluang kepada saya untuk mendekati, mengenali dan memahami beruang madu. Terus terang saya katakan, saya bangga berada di samping spesies haiwan yang terkecil di dunia ini. Apatah lagi haiwan ini berada di negeri Sabah. Semoga paparan itu tadi memberikan kita kesedaran dan pengetahuan serta menghargai kewujudan beruang madu. Dan diharapkan juga agar usaha BSBCC akan terus mendapat sokongan daripada pelbagai pihak. Sampai di sini sahaja rentas edisi negeri di bawah bayu kali ini. Saya Jovina Jim, jumpa lagi.